untuk melakukan follow up dengan 5 HP tersisa untuk melakukan entry ke arah TK. Tidak terdengar sama sekali tadi ada formasi ataupun seorang SL Clutch melakukan defensif dan bahkan berhasil mendapatkan clutch-nya dari seorang Wiwinsa. Itu terlihat Marcelo kali ini coba untuk menerobos ke arah asetnya. Terlihat seorang pemain bahkan berhasil ditumbangkan oleh seorang Marcelo yang tadi agak sedikit terkejut dari kedatangan seorang Yud. Dan kali ini coba untuk melakukan jatuh fight terlebih dahulu. Bisa menggunakan AC 2010 goldnya, mampukah dari seorang remaker mendapatkan kelas umum gak senjata kita pakai kali ini? Bom sudah di plan, mampukah satu bahkan tumbang, dua bahkan tumbang oleh seorang remaker. 1v1 situation dengan darah cukup hit dari seorang Xenos. Lihat visi, mampukah? Ada bakal tactical smoke. Ini bakal susah tentunya. Kita lihat ini apakah strategi yang cukup baik. Fortet dan tidak. Seorang diri di arah aside karena memang ada pergerakan-pergerakan dari tim seri One More di arah JP. Coba diantisipasi oleh seorang Malef, terkena hit yang cukup berat. Berkata 1-2 bang. Awal tidak boleh cepat-cepat. Tapi masa cepat gimana? Harus cepat tidak kita. Kembali lagi satu orang berhasil tumbangkan. Dola harus tumbang. KA coba untuk melakukan jiggle pick ke arah biru karena memang ada pergerakan yang sangat berisik dari arah biru. Berhasil tumbangkan one on one situation dan bahkan Belovan lagi-lagi untuk tim comeback Neverland berhasil mendapatkan poin kelima di second half.